di luar mancing suara. Jadi ibu, yes. Jadi bikin istri bahagia, insya soalnya bapak tua memang gawe itu loh. Sembarang subuh 4:30 wis rangi nyolokaken kosmos jas. Lalu beres-beres dapur ngambil air wudu sholat subuh, beres sholat subuh itu langsung cuci piring. Udah piringnya beres, rapi, bangunin anak, ngambilin anak. Udah 7:30 bikin sarapan. Suami datang kasih kopi, kasih kue, bikin sarapan. Jam 7 piring belok mani, kumbak mani. 7:30 ngantarkan anak di TK, di SD. Jam 10 balik ke dalam rumah kayak kapal pecah. Benar mani. Jam 11 anak SD kelas 4 datang masih makan dari piring belok mani. 7:12 setelah kita kapelin mama direket di mani. Terus direket di piring belok mani. Di rumah mani. Dulu tuhur sholat tuhur MPR habis dirahat di kasur. Alat kamu di rumah kecil. Kami ikut tamu. Di dalam sekali tukang kredit. Pokoknya mau ngomong tukang kredit ini. Ya, makanya saya di istri insya Allah, insya Allah. Dan ibu pun mau kata perempuan itu masuk surganya ada 4 syarat. Pertama, jangan tinggal sholat 5 waktu. Kedua, jangan tinggal puasa di Ramadan. Ketiga, tutup aurat. Keempat, pokat sama suami. Pokat sama suami itu syarat. Jadi perempuan empat syaratnya bu. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga gampang mudah. Jangan tinggalin sholat 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, tutup aurat. Keempat, tokat sama sang suami. Bisa bu, bisa? Bisa-bisa? Udah jamin masuk surga. Tapi saya mau nanya sama bapak-bapak. Pak, ini istri kita biasa kalau pagi-pagi diminta sarapannya udah disiapin. Kalau bapak kerja diantarin sampai depan rumah, sampai depan pintu mobil, apa cuma ngomong doang? Hati-hati di jalan ya. Oh, kalau suami mau kerja siap. Pak, ini sepatunya. Pak, ini bajunya. Pak, ini tasnya. Sebelum mau pergi kerja.